Halo Ibisen Nevius, kembali hadir menyapa Anda dengan informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Cucut 866 melaksanakan evakuasi KM Samudra Sakti 3 yang mengalami kebakaran kapal di timur Pulau Tarahan, Lampung. KRI Cucut 866, salah satu unsur kapal patroli Lantamal 3 Jakarta, tengah melaksanakan operasi di perairan Lampung. Tiba-tiba mendapat komunikasi untuk membantu kapal motor Samudra Sakti 3 yang mengalami kebakaran. Selanjutnya, Komandan KRI Cucut 866, Mayor Laut Pelaut Bayu Indra Wirawan, segera mengarahkan kapal menuju titik koordinat kapal guna membantu melaksanakan penanggulangan kebakaran yang diduga berasal dari kamar mesin. Di titik lokasi, KRI Cucut 866 bersama berbagai unsur maritim setempat melaksanakan evakuasi ABK kapal dan berkoordinasi untuk pengawasan dan pengamanan kapal sampai dengan kondisi terakhir tidak terlihat titik api dan asap masih mengepul dengan tebal. Diketahui kerugian personil satu orang mengalami luka bakar ringan dan kerugian material berupa dinding terbakar dan ruang mesin terbakar. Ini demikian tadi informasi seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Jalaswefa Jayamahe.